kita masuk ke masih di bab 304 tahun babul ghina ullahu nah akhir hadis nah fadal ikra Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.

Barakallah fit. Di sini disebutkan sebuah athar dari seorang sahabat Nabi yang bernama Fubalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu. Dia sedang berada di salah satu masjid jame ya. Dari tempat per, perkumpulan orang-orang yang ada. Lalu dia dapat informasi. Fabalaghahu anna aqwaman yal'abuna bil kubah. Ada orang-orang yang sedang bermain kubah. Kubah itu artinya nerd. Dadu dadu. Dadu ini ternyata sejak zaman jahiliyah sudah ada. Sekarang permainan apa saja yang pakai dadu? Ular tangga. Iya. Monopoli. Yang bukan judi ya. Yang bukan judi. Dia dengar orang sedang main dadu. Tapi ingat, asar ini dhaif. Sebentar lagi kita akan bacakan hadis-hadis yang sahih yang berisi larangan bermain dadu. Lalu Fubalah bin Ubaid ini bangkit karena dia juga seorang qadhi, seorang hakim, dia bangkit marah, dia melarang orang itu untuk bermain dengan larangan yang keras sekali. Kemudian dia berkata, "Ala innal la'ib biha Sesungguhnya orang yang bermain dadu liyakul komraha. Dengan tujuan makan taruhannya. Ini ada orang main dadu untuk judi. Kalau orang main dadu untuk makan taruhannya. Hasil dari perjudian mereka. Akililah mil khinzir. Dia seperti orang yang makan daging babi. Wa mutawaddi seperti orang yang wuduk dengan darah. Gimana orang wudhu dengan darah, akankah sholatnya diterima oleh Allah Azza Jalla? Tidak. Tapi asar ini ba'if. Apa sih sebenarnya hukum bermain dadu? Ini karena babnya bab permainan nih, bab tentang nyanyian -nyan dan permainan. Manusia itu kadangkala jenuh, letih, bosan, sehingga perlu hiburan. Maka banyak hiburan yang diperbolehkan. Tapi ada hiburan-hiburan yang terlarang. Salah satunya main dadu ini. Di kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, Al-Kuwaitiyah disebutkan. Al-La'ib bin Nardi Muharram. Bermain dadu itu haram hukumnya. Ainda jumhuril fuqaha. Ini pendapat jumhurul fukaha dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i menurut pendapat yang sahih di antara mereka. Wal Dan juga Madhab Hambali. Kenapa? Karena hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ya. Dan hadis ini sahih bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man la'iba bin nardashir Barang siapa yang bermain dadu seperti orang yang sedang mencelupkan tangannya di daging babi dan darah. Dan di madhab syafi ada pendapat yang baif. Yang mengatakan makruh mereka berpendapat main dadu itu makruh seperti makruhnya main syatranj main skak apa skak? Catur, main catur. Enggak ada ulama yang membolehkan. Artinya semua melarang, bahkan jumhur mengharamkan, ada pendapat yang lemah yang berpendapat makruh Artinya, dua-duanya dilarang, hanya makruh itu larangannya tidak sampai dosa, tapi tetap terlarang. Namun, ini pendapat yang lemah. Namun, terkadang kalau ada orang menyebutkan bermain dadu itu haram, dianggap aliran keras, "kape haram". Cuma main haram. Di sekolah di Saya Subhanallah. Ya, mah. Ini imam yang empat. Ya, mah. Sama seperti tatkala ada yang ditanya tentang hukum musik lalu mengatakan haram. Menurut pendapat yang kuat. Ini saya ini umurnya 60 tahun Enggak pernah ketemu ustadz yang mengharamkan kecuali sing jenggot jenggoti. Wah gue Jadi dianggap ya, ini pendapat baru jema. Kita ini cuma menukil jema. Menukil iki loh. Pendapatnya ulama terdahulu. Tapi memang meninggalkan sebuah kebiasaan itu berat. Apalagi kalau pakai nama agama. Tapi kalau pakai nasihat udah nggak usah lah main itulah, cari permainan yang lainnya. Itu masih diterima aja, Pak. Tapi kalau ngomong nggak oleh haram itu Itu marah sebagian orang. Maka antum ketika berdakwah usahakan menyampaikan seperti yang tadi anda sebutkan. Menurut pendapatnya ulama Hanafiya, Malikia, Syafiia dalam pendapat yang sahih karena dia akan mengatakan, ada pendapat yang mengatakan makruh, ya ada. Tapi menurut pendapat yang sahih dari madhab Syafi'i dan madhab hambalik haram. Bukan pendapat antum. Antum siapa gitu? Biarlah masyarakat mencari tahu sendiri. Kadang mereka memang enggak pas sama antum. wis enggak senang gitu. Apapun yang antum sampaikan dianggap salah gitu. Maka lebih baik cara yang tepat ya sampaikan apa adanya gitu. Barakallahu fiik.